masuk akhir dalam pergerakan reformasi. Salah satu yang pilar yang paling kita bukan jadi kita tidak akan, tapi saya mampir dan percaya saya tidak akan. Artinya karena PES itu hal yang paling hebat dan PES itu harus juga PES itu media itu, maka dia perlu diagendakan, profesionalkan, dilatih juga, dibiayai sebesar-besar. Kita jangan karena mungkin tidak ada energi, tidak ada support dan lain semua. Padahal kita punya misi yang baik. Dan saya yakin dan percaya teman-teman dari PES itu adalah elemen yang istimewa. Menaruhkan sebuah perang itu PES adalah senjata yang harus kita rangkul utama dari sektor pertahanan. Apalagi nggak usah jauh-jauh, kita dalam negeri aja. Dan saya yakinkan bahwa kita bisa berjalan baik. Pertahanan itu dalam konteks semuanya, bahwa salah satu kondusivitas, salah satu kondusivitas,